Assalamualaikum, teman-teman. Kembali lagi di channel aku di seputar Facebook. Nah, di video kali ini, aku bakalan sharing yaitu tentang cara meningkatkan tayangan di Real Facebook agar kebanjiran views, karena banyak banget para kreator yang mengeluh, ya, teman-teman, tentang video sebenarnya. Kok semakin sepi, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Oke, di video sebelumnya juga aku pernah bahas penyebab kenapa video reels itu sepi. Nah, kali ini aku memberikan tutorial cara meningkatkan tayangan video reels. Untuk itu, buat teman-teman, jangan kemana-mana, simak video ini sampai habis, full durasi, supaya kalian tidak gagal paham dan nantinya tidak bertanya lagi, ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian jangan lupa dukung terus channel aku ini supaya aku lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial bahkan tips seputar Facebook. Oke, di sini aku bakalan kasih tahu cara untuk meningkatkan tayangan di video reels kita. Di sini aku nggak mengada-ngada ya teman-teman. Aku itu membuat video ini sebenarnya sesuai dengan pengalaman aku sendiri. Kalian bisa lihat aja di video reels aku ini kalian Lihat ya, di samping kanan aku itu ada beberapa hari sebelumnya, itu aku upload video rules, dan alhamdulillah tayangannya di atas 500an gitu ya, teman-teman. Di sini aku menggunakan cara yang sudah diberikan kepada Facebooknya. Sebenarnya, kalau kalian jeli, kalau kalian lebih teliti lagi, pihak Facebook itu sudah memberikan cara-caranya, ya, teman-teman tapi kalian tidak ngeh dan juga mungkin karena takut ya teman-teman apa sih yang dimaksud dengan notifikasi ini kalian harus lebih jeli lagi untuk memantau atau memperhatikan profil kalian ya teman-teman biasanya pihak Facebook sudah memberikan caranya ataupun dari notifikasi sudah diberikan tapi kalian tidak menggunakannya kan sayang banget di sini kalau kalian tidak menggunakan cara yang sudah diberikan oleh pihak Facebooknya Oke teman-teman, di sini aku bakalan kasih tahu cara untuk meningkatkan tayangan di video list. Kita langsung aja ya teman-teman, ini dia caranya. cara yang pertama oke teman-teman di sini aku bakalan ngasih contoh ya di akun Facebook aku Rida Yanti jadi ini cara yang pertama dulu aku share oke kita klik aplikasi Facebook lalu klik icon lonceng ataupun notifikasi kita klik sekarang kita baca di sini ada tulisan Reels Anda siap dilihat, bagikan kepada teman. Nah, di sini teman-teman kita disuruh untuk membagikan reels kita kepada teman-teman dan kebetulan aku mau membagikan ke grup, kita klik ya. Nah, setelah tampilan seperti ini ada tulisan lagi Reels Anda sudah siap, bagikan reels kepada teman sekarang. Kita klik bagikan. Kita klik Lalu teman-teman bisa lihat di bawah itu kita geser kalau tidak ada tulisan grupnya. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Kita klik yang tulisan grup. Oke, sekarang kita akan pilih kalian mau share ke grup mana. Di sini aku menggeser beberapa grup ya teman-teman kebetulan 5 grup aku share. Jadi di sini aku share ke video Reels Indonesia itu aku posting ya teman-teman. Kita klik posting. Oke, lanjut. Kita scroll lagi ke bawah, kita cari lagi yang boleh nge-share video Reels ya teman-teman karena setiap grup tidak sama. Ada yang tidak boleh. Nah, ini aku share ke Reels Bonus and Short video gitu. Jadi aku klik posting lagi. Karena ini udah jelas dibolehin gitu ya kita nge-share video Reels. Nah sekarang kita lanjut aku mau sharing lagi atau nge-share lagi video reels aku di grup Ntar ya teman-teman kita akan cari dulu Oh ini dia best viral video and reels ini juga aku share aku klik posting Nah ini aku persingkat aja ya teman-teman intinya di sini aku share ke 5 grup kalau sudah kalian share ke 5 grup, selanjutnya kita cek di reels aku yang aku bagikan tadi, kalian bisa lihat perbedaan kalau misalkan reels kita dibagikan atau tidak. Itu di bawah itu ada tulisan tanda panah atau bagikan gitu ya, teman-teman. Lima. -teman. Next cara yang kedua. Nah, ini adalah cara yang kedua yang aku lakukan supaya video reels kalian itu banyak penontonnya. Sekarang kita klik profil di pojok kiri atas, kita klik. Lalu klik lihat dashboard. Lalu kita scroll ke bawah dan lihat ada tulisan temukan saran kreator, berinteraksi dengan kreator dapat membantu mengembangkan pemirsa Anda, itu kita klik mulai. Kita klik ya. Nah di sini ada saran kreator, jadi aku sarankan di sini buat teman-teman untuk mengomentari postingan mereka. Jadi di sini setiap kita komentar gitu ya teman-teman di postingan mereka, nanti mereka akan mendapatkan notifikasi dan mereka juga akan berkunjung ke video kita, bahkan bukan mereka, tapi teman-teman mereka itu mengetahui bahwasanya kita itu mengomentari kreator tersebut apabila kita sudah saling berteman gitu ya teman-teman. Semoga kalian paham tentang ini. Intinya kalau misalkan uh, kita komentar ke kreator yang ini itu teman-teman mereka juga teman kita itu tahu kalau kita itu berkomentar di video kreator ini. Jadi itu mendapatkan notifikasinya. Nanti aku bakalan kasih tahu notifikasinya. Oke, di sini aku lanjut mengomentari postingan-postingan ini, ya teman-teman. Kadang aku kasih gif aja, ataupun uh, gambar gif gitu. Selamat siang, Bun. Wih, mantap betul menunya itu, teman-teman. Aku komen seperti itu. Oke, di sini kalau kalian mau tahu notifikasinya seperti apa, ya, seperti ini, ya teman-teman. Misalkan nih Hesti Suban juga mengomentari foto Sinta Ramadiniati. Nah ini Sinta Ramadaniati ini adalah teman aku juga temannya Hesti Suban. Jadi kalau misalkan dia komentar gitu aku tahu ya teman-teman aku mendapatkan notifikasinya. Oke sekarang kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah kita itu menggunakan modal, ya teman-teman. Walaupun modalnya itu stars, jadi kalian itu bisa membeli stars untuk mendukung kreator yang kalian suka. Keuntungannya adalah komentar kalian tuh ada tulisan "pengirim bintang". Nah, otomatis yang kalian berikan bintang itu kan penasaran, ya teman-teman. Langsung mengklik profil kalian dan bisa aja mereka mengikuti balik. Dan juga postingan-postingan yang memberikan bintang itu bakalan ada tulisan pengirim star atau pengirim bintang. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, pada saat aku klik profilnya itu di semua postingan-postingannya Arno Abu Nawufal ini ada tulisan pengirim bintang karena dia sudah memberikan bintang kepada aku. Oke, teman-teman, itulah tadi caranya. Jadi, buat teman-teman sudah tahu kan, kalau misalkan notifikasi yang ada di Facebook itu adalah informasi yang diberikan teman-teman. Kalau kalian tidak ngeh, maka akun Facebook kalian mengalami keterlambatan untuk berkembang. Jadi, kalian jangan eh, biarkan itu terjadi. Silahkan kalian mencoba sesuai dengan instruksi yang diberikan Facebook kepada kita. Oke, oh ya, teman-teman. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian dan juga kalian paham, tentunya ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian masih belum paham, bahkan ada yang mau kalian tanyakan lagi, silahkan aja komen di bawah. Nanti insya Allah aku bakalan bales dan juga aku sepil videonya. Kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang sama, ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau misalkan ada kesalahan, aku minta maaf. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.